Penyerahan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Palestina di Gaza dari PSHT Cabang Jember dilakukan melalui Palang Merah Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Jember di Aula Lantai 2 Pendopo Bupati Wahya Wibawagraha Senin pagi. Hadir langsung Bupati Jember Hendy Siswanto yang juga selaku pelindung Palang Merah Indonesia Cabang Jember. Bupati Hendy mengapresiasi kepedulian PSHT Jember untuk meringankan beban ribuan korban krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza, Palestina. Bantuan kemanusiaan tersebut nantinya dapat disalurkan dengan tepat dan bermanfaat, seraya mengajak berbagai pihak lainnya untuk turut memberikan bantuan bagi korban tragedi di Gaza. Ya, hari ini saya terima kasih kepada PSHT Cabang Jember. Seluruh ini dihadiri di pendopo PSHT telah seluruh anggotanya menyisihkan sebagian rezekinya sejumlah 400 juta yang akan disalurkan ke langsung ke Palestina, ke warga Gaza yang saat ini sedang berperang, dan mudah-mudahan warga Gaza segera diberdekan oleh Allah Subhanahu wa taala, Palestina segera diberdekan oleh Allah Subhanahu wa taala. PSHT kami salurkan lewat PMI, kan itu saluran yang tepat, jangan sampai keliru menyalurkan bantuan donasi ini agar betul-betul nyampe kepada tepat kepada korban peperang yang ada di Palestina. Dan tentunya PMI Cabang Jember akan meneruskan ke PMI Indonesia di Jakarta, dan dari PMI Nasional akan meneruskan, insya Allah akan sampai kepada yang berhak menerima di masyarakat Gaza, masyarakat Palestina yang ada di Gaza. Sementara Ketua PSHT Cabang Jember Jono Wasinudin mengatakan, donasi yang terkumpul sebesar 400 juta ini bukan hanya berasal dari anggota PSHT saja, melainkan juga dari masyarakat umum yang digalang melalui ranting-ranting PSHT. Sudah terkumpul totalnya 400 juta yang tadi sudah kita sampaikan pada PMI melalui Bupati sebagai pelindung PMI. Hasilnya donasi ini bukan hanya dari anggota saja ya, masyarakat umum juga. Ya, betul. Jadi kita memang dalam mengembangkan ajaran, bentuk ajaran itu bukan hanya dipakai sendiri, juga disampaikan pada masyarakat. Lainnya bentuk laku dari ajaran Isyaterate. Jadi merangsang masyarakat untuk bisa berbudi luhur, membantu sesama. Bantuan kemanusiaan berupa donasi sebesar total 400 juta itu nantinya akan diserahkan melalui Palang Merah Indonesia atau PMI Jember kepada PMI Pusat untuk selanjutnya disalurkan langsung kepada para korban di Gaza, Palestina. Dari Jember, Yudisa di Jember, 1 TV, melaporkan.